Yo, hello, what's up guys? Welcome back to Sandi Gunawan Channel si Sunda Gaming, si anak kosan. Kembali lagi berjumpa bersama gue melanjutkan game yang paling santai, paling asik, paling enjoy untuk kita mainin bareng-bareng, yaitu Mobile Legends Adventures guys. Tapi sebelum gue mulai, gue mohon minta bantuannya buat kalian yang belum klik tombol subscribe channel gue dan baru nontonin video gue, silahkan diklik tombol subscribe sekarang juga guys, karena subscribe itu selalu gratis, gak dipungut biaya dan tenaga guys. Jadi kalau kalian udah pencet tombol subscribe dalam hitungan ketiga, kalian akan gue bawa langsung menuju ke gamenya guys. 1, 2, 3 klik. Oke, langsung saja kita menuju ke gamenya guys. Di sini seperti biasa gue pengen cek-cek dulu, karena ini sebenarnya udah gue kerjain tuh. Kayak labirinnya udah belum ya? Gue cek dulu. Oh, labirinnya ini terakhir guys. Nah, di sini tadi kalau nggak salah hero gue udah banyak yang mati alias KO, dan gue tersisa ada Moskov, Odette, Layla, Saber dan Hellcart. Gue akan pinjam equip sang pemegang kekuasaan Hylos. Kari, Clean, Aurora, Estes untuk gue dipasangkan, untuk gue pasangkan ke Moskov, Odette mah nggak mau diganti dari dulu barangnya, Layla aja, Sabernya juga boleh pinjem, equipnya Kari, Hellcartnya pinjem juga. 1, 2, 3, 4, 5 hero. Semoga labirin gue dapat triple S guys. Ini Misty Dungeon 5 ini menurut gue yang paling sulit, karena material hero yang gue dapatkan, material item buat gue fusion itu susah banget dapat benediction guys. Jadi gue kesulitan buat main Misty Dungeon 5 ini. Salah satunya cara gue harus mainkan semua cara yang ada, hero yang ada, untuk bisa menjebol si bos ini guys. Jadi kita lihat battle power bosnya aja, walaupun berdua aja udah 500k loh. Gue hanya tembus di angka 239k guys, karena buffnya juga ntar gue cek dulu nih. Blessingnya juga banyak-banyakan, gue tetap ambil dari elemental tipe. Ini yang epicnya pun cuman 1, 2, 3, 4, 5 doang. Gue gak dapet banyak. Jadi ini adalah dungeon yang sulit buat gue guys. Langsung saja kita coba guys. Semoga ini langsung talk chair berhasil biar kita bisa lanjutin ke apa hal yang lainnya gitu kan. Ikutin terus channel gue guys. Buat kalian yang baru, aduh anjir ininya sih. Sorry, gue quit dulu, ini berbahaya banget ini, ngeganggu. Buat kalian yang apa namanya baru bergabung, silahkan diklik tombol subscribe. Nah iya embung langit coy. Confirm. Coba sekali lagi ya, kalau nggak embung langit ya hampur habisan guys. Oke, ini nggak mau hilang guys. Gimana caranya nih? Gue nggak bisa nontonin dong. Gara-gara gue lihat ini nih, tim. Udahlah, nggak apa-apa lah guys. Semoga gue kuat aja nih guys. Gak mau hilang dong, ngebug ada-ada aja nih. Aduh, gimana nih bisa lihatnya ya? Oh, gue lihat darah aja guys. Hellcat gue mati guys. Tigreal dia mati, kroyok satu hero, sisa Rafaelanya sekitar seperempat lagi. Oke, gue dapat triple S guys. Tontonin video gue yang lainnya buat kalian yang baru klik tombol video gue. Tontonin video gue yang lainnya guys. Tunggu, gue selalu bikin event giveaway bagi subscriber gue. Jadi makanya langsung di subscribe aja video gue, channel gue. Semoga kalian bisa mendapatkan giveaway dari gue suatu saat nanti. Oke, ini kita udah kelarkan. Tadul ini kok error begini? Nah, kita udah kelarkan. Habis itu berarti gue tinggal cari apa yang belum dikelarin ya guys.
ini apa ya, 500k masih kejauhan. Kita balikin lagi equip yang kita pinjam. Equipnya Moskop, kita unequip dulu semua. Moskop, Odette nggak pinjam, baik banget. Layla, Saber sama Hellcat. Oke, ini sang penguasa kita, Hylos. Kari, Clean, Aurora sama Estes guys. Adakah perubahan? Oh, Moskop juga lupa, gue sampai lupa dia. Barang-barangnya balikin juga dong, barang-barang haknya nih. Gue kasih hak ke 15 hero terkuat gue guys. Oke, udah. Sekarang gue mau cek Hylos. Di sini gue harus ngumpulin banyak banget upgrade skill ini. Aduh, gue pusing banget lagi, woy. Harus ngumpulin sekitar 1200 900 lah, 840-an. Skillnya juga gue belum dapetin. Ada di kantong, ada apa nih? Ada ini gue pakai aja guys. Butuh duit sekarang gue dibanding si biru-biru. Biru-biru gue ada banyak banget, ada 28 juta. Sekarang kita coba pakai buat nge-up si Clean-nya. Gue ada masih punya hutang 4 level lagi. Aduh, satu level lagi gue bisa lunasin hutang gue buat Clean guys. Biar gue coba sesuatu. Wait. Tigreal gue minta barang. Oke, dapet. Zilong gue masih juga dapet guys. Nah, sementara duit gue sangat babak belur habis. Quill Boss gue udah sampai 1, 2, 3 tahap ketiga. Yang ini belum kelar, gue kelarin dulu yang ini. Uji, ini masih kejauhan sih guys. Biar ini gue nanti kelarin aja, biar nggak terlalu kepanjangan durasinya. Gue mau cek langsung ke campaign. Apa yang bisa gue lakukan ya di campaign nih guys? Gue stuck di Argus seperti ada yang komen kemarin di video sebelumnya. Mantap bang, apa komposisinya? Coba dong Argus, katanya di forum Facebook juga ini kesulitan buat tembus Argus 2335. Ini juga terus terang gue kesulitan juga sih di sini. Duit gue ada 940 nih, harusnya lunas dong Clean. Alright guys, Clean gue lunas akhirnya. Apa gue naikin dulu nih quick draw, passive increase basic attack damage, paling alis 12 poin. Walah, same tipe. Gue masih pengen nabung buat Hylos dulu guys. Kalau ini guys, sabar aja. Oh, mungkin barang-barang yang bentar. Gue cek dulu, pastiin dulu. Yang lain lebih butuh nggak? Oke, nampaknya dia yang lebih butuh guys. Kita kasih damage dulu guys. Mahal juga biayanya, Pak. Langsung saja kita berhadapan dengan Argus. Clean gua udah lepas 180 dan mentok. Hanya tinggal nunggu lagi nge-up. Nunggu temennya atau pengen gue ganti juga masih galau. Jadi kita lanjutin aja campaign saat ini guys. Ikutin terus guys, subscribe channel gue bagi yang belum. Waduh gila, Hylos gue sampai kesakitan. Aurora gue mokat guys di tangannya. Aurora gue mokat, Clean gue. Aduh Argus, awas nih. Oke, Argusnya nyekil. Itu males banget guys. Gue rata dan angkat tangan, gak bisa berbuat apa-apa. Hero mereka masih awet, masih belum bisa lanjut guys. Ini udah hampir kelar semua. Apa dong, guil deh guil. Gue coba kelarin satu-satu dulu deh. Yang ini udah hampir kelar, sebisanya aja guys. Pakai line up utama 2 dan line up kedua gue guys. Semoga dapat banyak material hero-nya yang pas banget sama line up gue guys. Habis ini gue juga pengen ngecek-ngecek apa yang bisa gue lakukan di line up di hero-hero yang gue udah miliki sebenarnya gitu kan. Jadi tontonin terus video gue guys. Buat kalian yang penasaran, gue bermain di server mana, ada di deskripsi keterangannya. Yang belum main boleh langsung cari server gue 30063 kalau nggak salah, itulah
cek langsung deskripsi aja. Guild gue ID berapa silakan gabung langsung di deskripsi gue ada. Kebetulan banget guild gue slotnya masih banyak, guys. Jadi kebanyakan pemainnya gue malah udah hampir nggak terlalu ngurusin guild ya, guys. Karena repot banget juga. Mungkin servernya udah sepi. Pas gue lihat servernya udah banyak banget ini. Tapi gue masih stay di sini main karena ya apa dong? Kalau pindah server juga balik lagi gue males juga, guys, waktunya nggak bisa. Jadi tetap gue lanjutin ini. Buat yang pengen main bareng, guild bareng ya, cek aja di deskripsi, oke? Okay? Subscribe jangan lupa, pokoknya bagi yang belum lah. Share ke teman-teman kalian. Jika menurut kalian video gue menghibur atau bermanfaat, oke? Okay? Apalagi dulur Sunda mah, tong loba lila, lur. Langsung share, bagi-bagi kabar udah, iya channel, guys. Sunda Gaming, iya teh ya, Sunda Gaming, ngajakan ngomong Sunda ge bisa, iya mah. Cadas pokoknya lur. Subtitle ada di bawah bagi yang mengerti. Oke, ini dia Hellcat gue mati, Saber gue mati, sisa 3 Odette, Rafaela, Moskop. Moskop juga skillnya begitu doang, harus selurusan dia, guys. Ternyata ya, tadi juga nggak kena kan itu. Soruntah banget ya. Makanya ada yang rekomen juga gue buat supaya nggak pakai masih di barat pada make ini. Nggak kelihatan punggung si monsternya terlalu gede, guys. Wih, Gatot koco. Ntar gue cek dulu, guys. Gue cek dulu ke area Fusion Shrine. Elemental tipe gue bisa merubah yang namanya Cyclop naik bintang atau Aurora, gue gak bisa juga. Eudora gak bisa, ini bisa jadi bintang 1. Skip dulu elemental, teknik tipe gue gak ada perubahan, Martial juga gak ada. Light gue Tigreal, dia minta sesuatu untuk naik tapi gue gak setuju kalau harus ngorbanin Odette, guys. Skip dulu dari light. Darkness juga diam-diam nggak bisa berbuat apa-apa. Yang jadi malah Moskop gua, guys. Ini keterlaluan, guys. Padahal gue pengen mainin Hellcat. Ya banyak yang komen di gua itu Hellcat aja bang mainin. Tapi materialnya seperti ini, bro. Gue nggak bisa asal mainin. Ada mentoknya gitu kan. Jadi gimana? Tunggu aja kelanjutannya channel gue, guys. Ikutin terus video gue. Untuk sementara gue tutup video kali ini ya, guys. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video gue, ngikutin channel gue, video gue, sabar subscribe, aktifin notifikasi loncengnya. Apalagi dan buat kalian yang belum nih, klik tombol subscribe, segerakan diklik tombol subscribe sekarang juga, guys, karena subscribe itu selalu gratis, gak dipungut biaya dan tenaga. Semoga menghibur buat kalian semua, teman-teman gue. Berikan gue like jika kalian suka, kasih dia komentar dan saran. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan juga boleh, semoga gue bisa jawab. Sampai jumpa di next video Sandi Gunawan Channel Sunda Gaming Seanak Kosan. Hatur nuhun sadayana, dadah.